God bless. Lagi di channelnya aku, channel Mama Sika. Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya aku, channel Mama Sika. Yeay, share kegiatan terbaru dengan ibu rumah tangga satu anak. Sebelumnya aku mau sapa teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, selalu didekatkan dan dilancarkan rezekinya. Tidak lupa, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu dan bahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Seperti yang kalian lihat teman-teman, kali ini aku mau buka paket unboxing time. Alhamdulillah akhirnya kebeli juga apa yang menjadi wishlistnya aku untuk area dapurku. Kalian pasti tahu lah ya, kalau kalian nontonin video-video konten kreator yang lain, pasti di dapurnya ada rak seperti ini. Menurut aku ini bener-bener rak yang recommended banget, apalagi untuk rumah yang minimalis, terutama di dapur kecil dan dapur mungil. Alhamdulillah aku beli rak ini bisa kepake dan bermanfaat. Aku pribadi kalau menginginkan untuk makeover dapur ataupun menambah perintilan di area dapur, itu nggak langsung saset, nggak langsung saknyet gitu ya teman-teman. Semuanya butuh proses. Ini pun dari toko oren ke toko oren. Aku pun juga masih nabung, sedikit demi sedikit aku sisihkan gitu buat nambah-nambahin beli rak ini. Dan alhamdulillahnya kebeli teman-teman. Untuk rak lerbek ini sendiri nggak harus ditempatkan di dapur, mau ditempatkan di area ruang tamu, di area ruang TV, ini cocok semua. Atau kalian yang kamar tidurnya atau ruang tidurnya itu lebar, itu bisa juga ditaruh di kamar tidur di tempat kalian. Apalagi yang punya bocil-bocil, punya perintilan banyak, baju banyak, yang lemarinya nggak cukup, mau diwadahin di keranjang, ditaruh sini tuh juga cocok aja sih ya teman-teman. Kalau kalian nanti untuk barangnya mau samaan dengan lerbek punya aku, dan untuk linknya nanti akan aku taruh di kolom description box. Sebenarnya pas ngerakit lerbek ini, aku itu dibantuin sama suami aku teman-teman, tapi suami aku enggak mau masuk ke dalam inframe. Dia itu masih malu-malu gimana gitu teman-teman, tapi kalau enggak sengaja di videoin sih enggak apa-apa. Untuk perakitannya pun juga sangat mudah, ada selembar kertas untuk panduan cara pemasangan. Pokoknya untuk pemasangan lerbek ini enggak sulit, mau dipasang sendiri pun oke-oke aja. Cuman aku dibantuin suami karena untuk memperkuat aja sih, karena kan tenaga emak-emak sama tenaga bapak-bapak kan beda ya teman-teman. Selesai juga ngerakitnya, nggak ada 30 menit sudah selesai. Untuk lerbek ini sendiri rencana mau aku taruh di tempat samping meja dapurku. Sebenarnya pun aku masih bingung ya teman-teman, mau ditaruh di mana yang cocok dan pas. Teman-teman kalau ada masukan cocoknya ini ditaruh dan pantasnya di mana, bisa kalian share dan tulis di kolom komentar ya, karena kalau nggak ada masukan dari kalian semua, aku pun juga bingung gitu. Karena yang nontonin video aku kan dari teman-teman semua, yang bisa menilai juga teman-teman. Jadinya apa yang pantasnya bagaimana, nanti kalian bisa share dan kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, makasih. Nah gini kan cantik ya, kemarin-kemarin tuh aku naruh untuk mixer dan blender aku di rak, dan untuk mixernya itu masih aku taruh di dalam tas saat kemarin dapat kiriman dari orang tua aku. Karena mixer ini kan di rumah orang tua aku, pas kemarin saudara aku ada yang ke Semarang, aku suruh titipin aja, dan sampai sekarang tuh masih di tas teman-teman. Nggak tahu berapa bulan lamanya di dalam tas, nggak pernah aku coba juga. Aku punya rencana bikin roti, bikin ini, bikin itu, tapi nggak pernah terrealisasi. Sudah sih ya, aku sudah beli bahannya, mau bikin ini, mau bikin itu, aku sudah beberapa beli bahan, tapi ya itu mau bikinnya itu males dan mager banget teman-teman. Kalian pun sama juga nggak sih seperti aku, suka beli untuk bebikinan ini itu, padahal udah simpen resep dari mana-mana, dari YouTube, dari resep dari manapun udah kita simpen, tinggal ngelakuin aja susah banget gitu ya. Tapi nggak
tahu besok kalau sudah pengen dan punya semangat untuk bebikinan, nanti akan aku share ke teman-teman semua. Nah, kembali lagi ke beberes aku kali ini video, dan aku tag lanjutin sore harinya karena siang harinya aku beberes area kamar dan lain-lain gak aku record. Aku juga nyetlika juga, kalau nyetlika tuh mau aku record gimana gitu ya teman-teman. Udah siang hari, cuaca panas, masih pakai semua baju tertutup karena kan tag video gak mungkin pakai daster aku tag ya teman-teman, karena paling enak saat nyetlika itu pakai daster dan lebih cepet aja, lebih satset gitu ya, gak harus mindah tripod, gak harus bikin tag video yang ini itu. Mungkin biasanya kalau pas aku selesai nyetlika itu aku rapi-rapiin baru aku share ke teman-teman video yang aku tag. Pokoknya teman-teman, kalian jangan pernah bosen nontonin video aku yang begitu begini aja, yang beberes sana sini terus, masak ini itu. Namanya ibu rumah tangga gak jauh-jauh pekerjaannya juga dari beberes, nyapu, ngepel, nyuciin piring, nyuciin baju, masak, ya setiap harinya muter begitu aja terus teman-teman. Jadinya kalau kadang aku gak share video terbaru tuh aku bingung mau bikin video atau konten apa gitu. Ini udah pernah aku coba semua, udah aku pernah bikin video seperti ini juga gitu. Tapi ya gak apa-apa lah ya teman-teman, memang seperti ini ibu rumah tangga, muter-muternya juga seperti itu. Semoga kalian yang selalu nontonin dan support aku gak pernah bosen ya. Barangkali kalian punya ide konten seperti apa-apa yang harus aku buat, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Nah, aku juga sudah selesai beresin area ruang tamuku yang aku sulap menjadi ruang tidur, karena nanti malam bawa ibu mertua dan kakak ipar aku mau main dan tidur nginep di Semarang. Sekalian mau jemput keponakan aku, sudah semingguan nginep di Semarang, jadinya ini sekalian liburan lah ya, mumpung liburan daripada di rumah aja gitu. Dan setelah aku beberes dan bersih-bersih, lanjut ini aku mau bikin masakan menu sayur gandul. Rencananya ini bikin untuk besok pagi sarapan. Kalau malam harinya biasanya setelah aku jemput di stasiun itu makan di luar, daripada nanti pagi harinya aku riwah masak-memasak, ini aku sekalian masaknya malam supaya lebih enak gitu teman-teman. Kalau pokoknya menu masakan kalau yang berbau santan diangetin terus-menerus itu rasanya lebih enak, lebih legit, lebih gurih, kalian juga ngerasain gitu gak sih ya teman-teman. Nanti pas pagi harinya aku cuman bikin menu gorengan aja buat lauk. Untuk bumbu-bumbunya apa aja, dulu juga pernah aku share ke teman-teman semua. Tapi kalaupun kalian yang masih baru nontonin video aku, untuk bumbunya apa aja kalian bisa screenshot. Dan kalau nanti aku gak repot bumbu-bumbunya apa aja, nanti aku tulis di kolom deskripsi. Masa ini pun juga gak begitu lama, juga simple dan mudah juga. Aku gak ngulek teman-teman, aku juga lebih suka blender karena ini kan bumbunya banyak ya. Ciri khas dari sayur gandul sendiri itu bau dari kayu manis sama pala, itu rasanya aduh wangi banget teman-teman. Sebenarnya bikin sayur gandul itu ada sambelnya, tapi daripada aku ribet-ribet bikin sambel, ini sekalian aku pas bikin bumbunya itu aku kasih cabai yang langsung aku giling. Nanti kalaupun masih kurang pedas, nanti bisa aku irisin cabai setan ya. Dan kita tunggu sampai benar-benar dagingnya itu empuk, karena dagingnya kan memang enggak aku rebus terlebih dahulu, karena kalau direbus terlebih dahulu terasanya gimana ya teman-teman, lebih sedap kalau ditumis bersamaan dengan bumbu-bumbunya, lebih merasuk aja gitu loh, rasa dagingnya lebih enak. Setelah dirasa dagingnya empuk, baru aku kasih tambahkan air karena untuk kuahnya. Dan jangan lupa untuk santannya, aku pakai santan instan, pokoknya enggak ribet-ribet ya, yang sat-sat aja. Gitu aja teman-teman untuk video aku kali ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam perkataan, dan selalu ambil sisi positif dari video aku, buang sisi negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Mama Sika. See you di video aku selanjutnya.